Okay, guys, sekarang saya berada di tempat dia. Saya berada di Kebunut Kenampang, tempat pelancongan di sini. So, siapa yang mau datang sini, kamu mau datang enggak? Dia punya tiket masuk pun murah saja, apalagi baru 3 ringgit untuk seorang. And then di sini ada juga diorang kasih sediakan homestay. Di sini itu pun homestay juga. So kalau kamu mau datang sini, kamu boleh datanglah. Selain daripada homestay, diorang ada sediakan juga tempat untuk camping. Nah, ini salah satu homestay juga di sini. So dalam satu bilik dia ada harga dalam 150, ada 50, ada 70 ringgit lah. Diorang juga ada menyediakan tandas di sini. Ini ada tandas dia juga. So, siapa-siapa yang mau datang sini, orang boleh datang. Sebab tempat dia sangat cantik, kamu boleh mandi-mandi, guys. Nanti sebab kamu orang pergi tengokan lah, dia punya air. Sebentar saja lagi lah. So, saya pergi dulu. Cuma pergi jembatan, sebab di sini macam ada jembatan ni. So, sini, okay. Di sini pun ada homestay. So ini punduk. Untuk kalau kamu orang datang beli guna juga lah ini punduk dia untuk masak BBQ. Yang ini rumah dia, kelihatan rumahnya. So ini jembatan dia. Sebenarnya takut kalau ikut jembatan ni. Kalau kamu orang datang sini, kamu boleh ikut sini. Masih boleh di jalan tu ni. Saya takut muanya. Orang boleh ambil gambar sini. Tu ada air. Nanti aku bawa orang pergi sana. Tengok dia punya apa. Masuk YouTube, ah. Saya kasih promote tempat dia. Dia punya apa? Owner pemilik dia. Okay, guys, kalau kamu datang sini, tengok dia punya bunyi hujan air apa? Bunyi air yang mengalir, guys. Okay, guys. So, yang mau datang mandi-mandi sini, guys, kamu datang, guys. Tempatnya bagus, guys. Dia punya tiket air untuk masuk baru 3 ringgit setiap seorang lah.
Oke guys, di sini ada satu tempat mandi. Halo guys, mandi-mandi ke kamu guys. Ini sempat mandi. Kalau kamu, wow, mantap terjunannya. Just nih belanjalah satu jam terjunan. Woo, mantap. Ini udah punya homestay. Ini dia punya homestay. Di dalam dia mungkin ada 10 atau 8 bilik. So dia punya harga, ini dia punya dewan. So kamu suka-suka yang guna dewan, beli punya juga. Ini dewan dia, ini sewa juga ini. Yang ini tandas. Tandas dia pun besar, banyak lagi. Guys, so yang ini ada dewan. So buat yang mau datang sini, orang juga ada sediakan dewan, guys. Di sini ada dewan. So kalau kamu orang datang sini, boleh sewa juga. Dia punya dewan. Mandi-mandi sambil kamu mau tidur sini, boleh kamu tidur-tidur. Dia punya harga pun berpatutan juga untuk, tapi untuk maklumkan di sini tiada lain, dia ada wifi, tapi dia punya wifi kamu kayak orang kena bayar dalam 10 ringgit atau 12 ringgit lah dalam saat untuk yang GB punya lah. So, ini dia punya homestay. Ini homestay dia. Nanti saya akan tengok semua. Baby Q guys, guys. sedang menunggu untuk proses masak nasi guys. Sekejap
Okay. Guys. Yang mau datang sini mandi-mandi guys, datang kamu guys. Dia ada pondok. Yang ini harga pondok dia 20 ringgit untuk satu pondok. Yang ini pondok yang dekat, yang ini dia punya harga 35 lah. So, yang mau datang sini mandi-mandi, kamu orang datang di sini. Cantik dia punya tempat, guys. Peace.